Halo semua, apa kabar? Welcome back to my channel, Kenny Dasri. Hari ini guys, aku rencananya mau buat isian untuk roti atau bapau. Dan di sini aku menggunakan daging sapi atau daging ayam pun boleh. Tapi aku adanya daging sapi, jadi aku pakai daging sapi ya. Ini aku akan pakai untuk isian roti atau bakpao. You guys tengok bagaimana cara aku membuat isian roti atau bakpao seperti ini. Oke, untuk pertama-tama aku mau masak bawang bombay dengan bawang merahnya sampai lemes dan berbau harum ya. Oke guys, agak sedikit berisik karena lagi hujan. Hujannya besar banget lagi. Sepertinya ini sudah lemes dan sudah wangi. Kita masukkan dagingnya ya. Oke, ini bawangnya sudah lemes dan sudah wangi. Kita masukkan dagingnya ya. Kita masukkan daging sapinya. Daging sapi yang sudah di blender ya. Atau daging sapi cincang. Kita masak sampai dagingnya berubah warna. Oke, ini dagingnya sudah berubah warna, sudah kecoklatan ya. Sudah wangi dengan bawangnya. Oke, aku masukkan saus tiram. Saus tiramnya merek apa aja bebas ya. Aduk dulu. Kecap asin. Kecap asin juga bebas, mau merek apa. Lagi. Lalu kecap manis ya. Sini aku pakai kecap bango. Terserah ya mau berapa banyak, sesuai selera. Oke, kita kasih air sedikit ya, kira-kira aja. Sekarang aku mau kasih bumbunya. Ini aku masukkan garam. Masako. Dan lada putih ya. Sedikit aja anak-anak lah. Oke, aduk. Ini masak sampai dagingnya sudah empuk ya. Kalau masih keras, ditambah air lagi ya. Jangan lupa cek rasanya lagi ya. Oke, ini airnya sudah mulai sedikit ya, dan dagingnya sudah mau empuk. Jadi aku masukkan daun bawang. Oke,
Kita masak sampai airnya kering ya. Oke, ini airnya sudah mulai kering ya, dan dagingnya sudah empuk. Nah, sekarang boleh kita kasih, sini aku kasih air dan 1 sendok terigu ya, untuk supaya kuahnya tercampur. Kita masukin, aduk-aduk. Ini rasanya udah pas ya, tadi aku udah rasa asinnya pas, manisnya pas, pokoknya udah pas, sudah enak. Ini kalau sudah kering, boleh kita matikan apinya ya. Masak sampai kering ya. Oke guys, ini dagingnya sudah surut ya, udah ada air, sudah kering. Ini tandanya sudah boleh kita matikan apinya ya. Oke, aku matikan apinya dulu ya. Ini sudah jadi ya guys, sudah mateng, jadinya sebanyak ini. Ini rasanya enak, wangi, lembut dagingnya ya guys. Untuk daging boleh diganti ya, kalau tidak mau daging sapi, daging ayam juga bisa ya. Ini rencananya besok aku mau buat isian roti atau yakong atau bakpao ya. Cocok untuk roti dan bakpao. Oh ya guys, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya karena berisik hujan. Ya, sampai di sini dulu video isian roti atau bakpao dari aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, tunggu video berikutnya. Bye.